إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعد ولا رسول يقول ربنا عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمني ورحمكم الله Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Dialah satu-satunya zat yang berhak untuk dipuji dengan segala pujian yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan dan nikmat yang terdahsyat dari sekian banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita adalah nikmatul iman dan nikmatul Islam. Karena dengan dua nikmat ini seorang hamba akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhiratnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan kita. Beliau adalah panutan kita. Beliau adalah barometer kita dalam setiap segi kehidupan kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jawamiul kalim. Ucapan beliau sedikit ringkas namun padat berisi. Penuh dengan makna. Di antara ucapan ringkas beliau adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala di dalam sunannya, bersumber dari dua orang sahabat Nabi yang mulia, Abu Dzar Jundub ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad ibni Jabal radhiyallahu taala anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada kita semuanya umatnya, kepada kaum muslimin, dengan sebuah wasiat yang agung,
ringkas wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apabila kita berusaha untuk melaksanakan wasiat tersebut, maka jaminannya adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam wasiatnya tersebut memberikan tuntunan kepada kita semuanya bagaimana seharusnya kita melangkah dalam kehidupan kita di dunia ini agar kita menjadi orang yang bahagia, bagaimana seharusnya kita berhubungan dengan Rabbuna Azza wa Jal, demikian pula bagaimana seharusnya hubungan kita dengan sama manusia. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam dalam wasiat pertama beliau, beliau mengawali wasiat beliau dengan mengatakan ittaqillaha haitsuma kunt, bertakwalah kalian wahai kaum muslimin kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Rasul sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ketakwaan tersebut hendaknya selalu menyertai kita dimanapun kita berada, tidak hanya di masjid saja, bahkan ketika di luar masjid pun kita senantiasa berusaha untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ma'asyiral muslimin, sesungguhnya takwa ini merupakan wasiat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung, wasiat Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat-umat terdahulu, demikian pula dengan umat-umat di zaman sekarang dan umat-umat selanjutnya. Karena dengan takwa seseorang hamba akan merasakan kebahagiaan dalam hatinya, keselamatan di dunia dan juga keselamatan di akhirat nanti, surga sebagai jaminannya apabila dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu sering Allah subhanahu wa ta'ala menyebut lafaz takwa ini dalam Al-Quranul Karim. Lebih dari 250 tempat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan lafaz takwa dalam Al-Quranul Karim. Ini menunjukkan bahwasanya takwa merupakan kalimat yang seharusnya kita fahami dengan sebaik-baiknya, dan kita berusaha untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Karena sejatinya kehidupan kita di dunia ini ma'asyiral muslimin adalah untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala kelak dengan perjumpaan yang baik. Di dunia inilah satu-satunya tempat kita untuk berbekal. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan watazawwadu fa inna khairaz zati taqwa, berbekallah kalian wahai hamba Allah, berbekallah kalian wahai manusia, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak definisi yang dikemukakan oleh para ulama, di antaranya bahwasanya takwa ini pada intinya adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa an taj'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqaya, takwa adalah engkau menjadikan antara dirimu dan azab Allah subhanahu wa ta'ala tameng, pembatas, agar jangan sampai dirimu terkena azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tameng itu adalah berupa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Talq ibn Habib, salah seorang ulama, beliau pernah mengatakan, dan ini dikatakan oleh para ulama di antara definisi takwa yang paling bagus, takwa adalah an tuti'allah ala nurin minallah tarju sawabullah. Takwa adalah engkau mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, engkau melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala ala nurin minallah. Ketaatan yang kau lakukan kepada Allah tidak sekedar ketaatan, akan tetapi ala nur, ketaatan yang berdasarkan cahaya petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, ketaatan yang didasarkan dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, karena itulah dua syarat diterimanya amal seorang hamba. Kemudian beliau melanjutkan tarju sawabullah. Setelah adanya dorongan keimanan dari diri kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian jangan lupa dari perintah yang kita lakukan tersebut, hendaknya kita meniatkan agar berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala.
berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, wa an tabta'ida an ma'asillah. Takwa adalah engkau menjauhi dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi larangan-larangan Allah, dan larangan-larangan itu telah disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Juga telah disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata beliau, ala nurim minallah. Kau meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Takhafu iqabullah. Kau meninggalkan larangan-larangan Allah karena engkau takut azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya orang yang bertakwa, jiwanya akan selalu tenang, hatinya akan selalu tenteram, dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolongnya dalam kehidupan dunia ini. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kita dapati. Karena memang itulah tabiat hidup di dunia. Ada senang, ada sengsara, ada duka, ada derita, ada sedih, ada gembira, dan seterusnya. Tapi lihat, sesulit apapun keadaan yang kita alami, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar. "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar dari segala kemelut dunia yang ia hadapi. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, berusahalah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Di antara kiat agar kita dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah kita senantiasa bersemangat untuk menuntut ilmu syar'i. Karena itu yang diperintahkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi fariidatan 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun muslim perempuan. Bagaimana kita tahu cara menyembah Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita tahu cara menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penghambaan yang sebenar-benarnya kalau kita tidak tahu ilmu dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Sekedar berbekal semangat beribadah tanpa didasari ilmu yang benar, ilmu yang sahih, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolak ibadah tersebut. Kemudian yang kedua, hendaknya kita berusaha untuk bergaul dengan orang-orang yang baik. Karena sahib, pepatah Arab mengatakan teman itu akan menarik kita. Lebih daripada itu, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan kepada kita semuanya agar kita senantiasa berteman dengan orang-orang yang baik. Al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama temannya. Siapa yang menjadi temannya, maka demikian pula keadaan orang tersebut. Maka berhati-hatilah di dalam berteman, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apabila Anda memiliki teman yang buruk, jauhi, gantilah dengan teman-teman yang baik, karena itu akan berakibat baik pula kepada diri Anda. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam perjalanan takwa kita di dunia ini tidak semulus jalan tol. Pasti ada kendala, pasti ada rintangan, bahkan ada kalanya kita ada kewajiban-kewajiban yang kita absen darinya, atau kita tidak optimal dalam melaksanakan kewajiban tersebut, atau bahkan kita melaksanakan salah satu larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak bisa tidak. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kutiba 'ala ibni adam hadzuhu minaz zina. Telah ditetapkan, dicatat, ditentukan
oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setiap anak manusia bagiannya dari zina. Zina mata dengan melihat kepada sesuatu yang haram, zina telinga dengan mendengarkan kepada sesuatu yang haram dan seterusnya. Karena itu tidak mungkin kita bersih di dunia ini, tidak mungkin kita seperti Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang yang maksum, terjaga dari perbuatan dosa. Bahkan Nabi mengatakan, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam pasti berbuat kesalahan. Bahkan Nabi mengatakan khata', banyak berbuat kesalahan. "Wa khairul khata'in at-tawwabun." Dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat kesalahan adalah banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam wasiat yang kedua, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu. Niscaya perbuatan baik tersebut akan menghapus dosa-dosa dari perbuatan burukmu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menyebutkan bahwasanya makna dari hadis ini atau dari wasiat yang kedua ini secara khusus adalah perbanyaklah taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari mungkin tidak hanya satu atau dua kesalahan yang kita lakukan, banyak. Oleh karena itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan kepada kita semuanya, memberikan pengajaran kepada kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallahi wastaghfiru." Bertaubatlah kalian kepada Allah, beristighfarlah kalian kepada Allah. "Fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah." Sesungguhnya aku bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu harinya 100 kali. "Wa fi riwayatin 70 marrah." Dalam riwayat yang lain 70 kali. Itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersih, maksum, terjaga dari perbuatan dosa. Meskipun demikian beliau senantiasa beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap harinya 100 kali, minimal 70 kali. Lantas bagaimana dengan kita? Lisan adalah anggota badan yang luar biasa, nikmat yang sangat besar. Maka jangan pernah merasa berat untuk mengucapkan istighfar, mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah. Karena sesungguhnya orang-orang yang banyak beristighfar, dia akan menjadi orang yang beruntung. Sebagaimana Nabi yang mulia SAW katakan, "Tuba, beruntung, bahagia siapa dia? Liman wajada fi suhifatihi istighfaran katsiran." Yaitu orang-orang yang nanti pada hari kiamat, tatkala catatan-catatan amal itu dibagikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendapati catatan-catatan amalannya penuh dengan istighfar, sehingga istighfar itu menghapus dosa-dosa dia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan tunda taubat. Sering-seringlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mintalah pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan diri kita di dunia ini sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pintu taubat terbuka lebar. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi mengatakan, "Innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musyi'un nahar." Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat dari hamba-hambanya yang bermaksiat di kala siang. Wa yabsutu yadahu fin-nahar liyatuba musyi'ul lail. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat orang-orang yang bermaksiat di waktu malam. Siang dan malam Allah Subhanahu wa taala
terbuka lebar untuk menerima taubat para hambanya yang mau kembali dan bertaubat kepadanya. Jangan sampai kita mati membawa dosa, yang mana dosa ini akan menjadi malapetaka bagi kita nanti di akhirat kelak. Apa sulitnya bagi kita untuk memperbanyak istighfar? Toh hidup kita di dunia ini tidak lama, jemaah. Kata Nabi yang mulia SAW, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun saja. Anda kira-kira sendiri, kalau seandainya umur Anda 60 tahun sekarang ini, mungkin sisa 10 tahun lagi. Kalau umur Anda sekarang 55 tahun dan Allah takdirkan Anda meninggal di usia 60 tahun, berarti 5 tahun lagi Anda meninggal dunia. Maka setidaknya kita berusaha untuk memaksimalkan sisa waktu yang ada dari usia kita. Karena kematian, jemaah, tidak harus menunggu tua. Kematian tidak pandang bulu. Tua, muda, anak-anak, miskin, kaya, konglomerat maupun konglomerat, semuanya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah seharusnya seorang hamba tatkala hidup di dunia, dia betul-betul berusaha untuk menjaga hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara senantiasa bertakwa kepada Allah. Berusaha sekuat tenaga untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Bahkan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa seperti doa yang diucapkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, karena petunjuk selalu kita butuhkan dalam setiap harinya. Wat tuqa, dan aku memohon kepadamu ketakwaan, ya Allah. Wal'afaf, dan juga kesucian diri, dijauhkan dari segala perkara yang hina, kotor dan rendahan. Wal ghina, dan aku meminta kepadamu ya Allah kekayaan. Aku meminta kepadamu kecukupan, ya Allah, kecukupan dalam segala hal. Demikian pula Nabi yang mulia SAW juga sering mengatakan as'aluka, aku mohon kepadamu ya Allah rasa takut kepadamu. Fil ghaibi wasyahada, di saat di keramaian ataupun di saat sendirian. Karena sesungguhnya bertakwa kepada Allah di saat sendiri itu jauh lebih berat daripada bertakwa kepada Allah di saat banyak orang. Namun tatkala seseorang mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat sendiri, maka akan semakin sempurnalah rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya di kala sendiri jauh lebih banyak daripada ibadahnya tatkala kelihatan orang. Kemudian hendaknya kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hubung bagaimana cara membuat hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan takwa dan senantiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga. Wasiat yang ketiga ini menyangkut hubungan antara sesama manusia. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Pergaulilah manusia dengan pergaulan yang bagus. Berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang bagus. Karena Nabi kita yang mulia SAW disebutkan dalam Al-Quranul Karim, dan beliau adalah suri tauladan kita, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad
benar-benar berada di atas akhlak yang bagus. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita tidak bosan-bosannya untuk menuntut ilmu, berusaha untuk menggali dan mencari bagaimana akhlak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam terhadap umat manusia. Bagaimana akhlak Nabi kepada istri beliau? Bagaimana akhlak Nabi kepada anak-anak beliau? Bagaimana tingginya akhlak Nabi kepada para sahabat beliau dan juga kepada manusia semuanya? Para ulama menyebutkan bahwasannya inti dari akhlak yang mulia itu tiga. Yang pertama, badlun nada. Sekuat tenaga, sebisa mungkin kita berbuat baik kepada orang lain. Apa yang dapat kita lakukan, kita berikan kepada saudara kita. Bisa berupa tenaga, bisa berupa harta, atau yang lainnya. Jadi senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua, akhlak yang baik itu adalah kaful adha. Mencegah gangguan. Tidak menyakiti saudara kita. Tidak menggunjingnya. Tidak menghibahnya, tidak membicarakan aibnya, tidak mengolok-oloknya, tidak mengejeknya, dan sederet akhlak-akhlak buruk dan rendahan lainnya. Dia betul-betul menjaga tangannya, menjaga lisannya, menjaga seluruh anggota badannya dari menciderai saudaranya sesama muslim. Yang ketiga, akhlak yang mulia itu adalah wahtimalul adha. Kita berusaha untuk bersabar tatkala kita mendapat gangguan dari saudara kita. Tatkala kita disakiti oleh saudara kita, kita bersabar. Tatkala kita digunjing oleh saudara kita, kita bersabar. Karena sesungguhnya innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka bersabarlah. Dengan bersabar Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita, dan semakin besar kesabaran kita, semakin besar pula pahala yang kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta semakin tinggi pula derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti dari akhlak yang mulia. Oleh karena itu, Nabi yang mulia SAW memberikan petunjuknya kepada kita, tabassumu kali wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu sedekah. Maka tatkala kita bertemu dengan saudara kita sama muslim, hendaknya kita bermuka ceria. Meskipun kita memiliki banyak masalah, tetapi hendaknya kita selalu tampil ceria di hadapan saudara kita. Tegur sapa dengan saudara kita, ucapkan salam kepada saudara kita, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Jangan hanya mengkhususkan salam kepada orang-orang yang kita kenal saja, bahkan kepada yang tidak kita kenal pun disunnahkan bagi kita untuk mengucapkan salam, selama kita yakin atau kita berpikiran dhannur rajih bahwasanya kemungkinan besar dia adalah seorang muslim. Apalagi kita hidup di negara yang mayoritas muslim, maka kita katakan kepada dia assalamualaikum, sebuah ucapan doa yang begitu bermakna. Jangan diganti dengan ucapan-ucapan yang lainnya. Nabi kita yang mulia SAW mengatakan, afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku beritahukan sesuatu yang kalau kalian lakukan, kalian bisa saling cinta. Cinta tidak harus dengan harta. Para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Ma huwa ya Rasulullah? Apa kata beliau? Afsus salama fima bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Dengan begitu Allah akan memberikan rasa cinta di hati-hati kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara cara agar kita senantiasa memiliki akhlak yang mulia adalah dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meminta agar dikaruniakan akhlak yang mulia, kemudian perhatikan teman bergaul kita, karena teman itu pengaruhnya sangat besar terhadap pribadi kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'alukal huda, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah.